persoalan itu kerana takut ada tebu atap. Sekarang ni bumbung kita bumbung konkrit, sukar ditebu. Itu orang yang fikir tebu atap itu, mentaliti dia itu bumbung atap. Sekarang tidak ada di Putrajaya, tidak ada bumbung atap. Jadi terima kasih. Nah, kalau itu boleh ditangani, maka biarlah format yang ada sekarang itu kita cuba. Setahun kita cuba, baik PH, BN, GPS, GRS, itu hubungan kerjasama itu sangat baik. Saya dalam jemaah menteri, Saudara Zahid ada, Saudara Fadilah ada, belum ada sekalipun pertelagaan atas nama perbezaan parti. Ya, perbezaan pendapat masing-masing ada. Jadi percobaan ini nampaknya berhasil. Dan percobaan tebuk-tebuk ini berulang kali tiap bulan. Ada yang kata bulan Julai, tak jadi, bulan Ogos, bulan September, bulan Oktober, bulan November. Kemudian ada yang kata Ogos, sebenarnya dia ingat 31 Ogos tak ada, 32 Ogos tidak ada, 34 Ogos tidak ada. Jadi saya fikir jangan, insyaAllah, insyaAllah kita ada kekuatan sekarang. Kita tumpu bukan pertelagaan parti dan politik, tumpu bagaimana kita nak angkat martabat negara Malaysia sebagai negara yang maju dan hebat di rantau ini. Itu cita-cita kita. Dan setakat ini saya nak terus terang, saya tidak hadapi masalah. Ya, bincang tentunya beda pendapat, ya, dalam keluarga, dalam parti kita, di antara parti tentunya, tetapi tidak ada pertelagaan. Setahun saya dalam kerajaan dan kabinet Madani ini, belum ada pertelagaan yang atas dasar parti masing-masing. Jadi ini menyebabkan segala percobaan pembangkang yang desperate akan gagal. InsyaAllah kita terus untuk memenuhi agenda kita.